Keren cuy. Ketemu lagi dengan gue di channel DM Bramasta, dan di video gue kali ini gue tidak akan unboxing sebuah gadget atau handphone ya. Tapi lebih tepatnya gue akan unboxing barang elektronik juga. Ini adalah lampu RGB dan berfungsi sebagai speaker Bluetooth juga. Gue dapatkan ini dengan harga 30 ribuan aja. Wow, murah sekali ya. Dan kalau kalian penasaran, kalian bisa kepoin aja di TikTokku. Di situ juga gue sebagai reseller ya, karena di situ gue jualan juga berbagai macam produk seperti alat-alat rumah tangga, terus pakaian, terus alat-alat elektronik dan lain-lain sebagainya. Dan di situ juga harganya sangat murah-murah. Ini gue akan tunjukkan ya TikTok gue. Kalian tinggal follow aja TikTok gue Marmut Kece ya. Nanti linknya gue akan taruh di deskripsi. Di situ gue banyak sekali jual-jual berbagai macam kebutuhan rumah tangga, alat-alat elektronik dan lain sebagainya. Dan di situ juga sangat murah-murah ya. Ini contohnya kalian bisa lihat nih. Nah, di sini harganya sangat murah banget. Dan gue dapatkan lampu RGB-nya ini. Sebentar. Nah, lampu RGB-nya ini gue dapatkan dengan harga 30 ribuan aja. Lebih tepatnya 34 ribu ya ini ya. Nah, dengan harga segitu apakah cukup worth it untuk dibeli ya? Kalau menurut gue cukup worth it banget ya, ini lampunya seperti ini. Ya, kalau kalian penasaran bisa kepoin di TikTokku ya. Ini langsung aja kita unboxing. Oke, ini masih segel ya, belum gue buka sama sekali. Karena gue penasaran di ulasan-ulasannya itu gue lihat positif semua, tidak ada yang negatif. Jadi banyak pembeli-pembeli yang merasakan apa ya, puas kalau setelah membeli barang ini. Lihat seperti ini dosnya ya. Ini memang packingnya kurang rapi, kurang safety ya. Kalau menurut gue sampai penyok-penyok nih dosnya, tidak berbentuk dos. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita bisa lihat unitnya ya. Sebelumnya kita lihat dosnya. Ini lampunya memang bisa gonta-ganti warna ya, karena di sini ada remote-nya. Terus seperti ini ya gambarnya. Dan di sini tertulis voltasenya 100 sampai 240 volt, powernya 12 watt, terus RGB-nya 5 watt, LED power 7 watt. Oke. Oke, kita akan buka langsung. Nah, ini dia remote-nya seperti ini ya. Jadi ini berfungsi sebagai remote untuk Bluetooth speaker-nya. Di sini kita bisa gonta-ganti lampunya. Nanti kita akan coba. Ini ada RGB-nya ya. Nah, seperti ini. Terus ini dia lampu RGB-nya plus speaker Bluetooth. Nah, agak kocak ya, ada suara-suara. Ini kurang presisi mungkin dia bikinnya, atau nggak tahu apakah memang ini dari sononya seperti itu ya. Ya, gue nggak tahu. Yuk, langsung aja kita coba ya. Sebentar gue akan ambilkan cop-copannya. Nah, ini dia cop-copannya. Maaf, cop-copannya agak burik. Ntar ini pasti ada alat sambungnya. Gue akan ambilkan. Mana tadi ya? Gue sudah siapkan tadi. Langsung kalian copkan ke lampu utama juga bisa, atau kalian sambungkan ini juga bisa ya. Jadi ini bagus sekali, keren loh, untuk disambungkan ke ruangan ya, untuk sebagai lampu kedua, bukan lampu utama ya, karena ini bersifat have fun saja. Nah, seperti ini. Kita akan coba copkan, tancapkan maksud gue. Oke, guys. Nah, itu kedengar suara. Ngagetin. Oke, kita akan coba mainkan speaker Bluetooth-nya ya. Cukup gampang, kalian pakai handphone. Nah, ini kalian hidupkan Bluetooth-nya, lalu kalian pairing sama lampunya ini ya. Nah, ini terbaca ya, LJA002 ini adalah versi Bluetooth-nya ini.
Nah, kalau sudah bunyi tutup tadi sudah tersambung, lalu kalian tinggal setel musiknya aja. Gue akan setel musiknya yang no copyright ya pastinya. Oke. Oke, ini aja coba. Nah, ini gue polkan ya. Nah, seperti ini suaranya. Jadi speakernya di sini. Yap, gue akan coba ganti lampunya ya. Nah, apakah berfungsi RGB-nya? Ini merah ya. Ini gue pencet merah. Terus green. Woi, rubah green. Nah, ini green. Terus ini blue. Ini blue ya. Oke. Terus di sini juga kita akan coba untuk lampu diskonya. Ini ada lampu diskonya, cuy. Coba ya. Oke. Lumayan mantap suaranya, guys. Untuk ukuran harga 30.000, ayo. Silakan ya, langsung aja kepoin TikTok gue, di situ banyak sekali gue jual barang-barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga juga ada. Ya kan, coba lagi nih. Yang ini aja. Strup. Coba. Nah, jadi lampunya bisa digonta-ganti ya. Nah. Oke, okay, ini fit. Oke. Okay. Terus ini ngeredupin atau nerangin juga bisa. Oke, okay, keren. Wow, suaranya cuy. Kalian bisa ngecilin melalui handphone juga bisa ya. Nah, ini cocok sekali buat dipasang di kamar kalian kalau kalian lagi bete atau kalian lagi santai-santai ya. Ini cocok loh sebagai lampu kedua. Jadi lampu utama kalian matikan, pakai lampu ini aja. Wes, keren lah. Pokoknya ini harga 30.000 kalau dapat barang seperti ini ya. Menurut gue sih, daripada kalian beli bakso habis uang 30.000, yang mending beli ini buat have fun aja, sudah dapat remote. Oke, yap, segitu aja ya video dari gue. Jikalau kalian berminat untuk membeli barang ini, linknya nanti gue akan taruh di deskripsi. Selamat berbelanja di TikTok gue. Oke, gue undur diri ya. Terima kasih yang sudah menonton video gue sampai habis, dan saran dan kritik seperti biasa bisa kalian tulis di kolom komentar. Gue Bramasta undur diri dan bye. Oke, kita setel lagi. Oke. Gue akan ganti flash ini enak. Ye. Asik cuy. Hai ye. Hoi. Hai ye. Ha. Asik.